lagi di channel Americano bersama Amelia Tantono. Ya, jadi aku lagi ada di Gukhae Sadang Station. Itu lokasinya ada di Line 9 di Seoul. Dan sekarang aku lagi jalan menuju ke KBS. Ya, jadi kebetulan hari ini aku ada job di KBS. Hari ini aku bakalan live streaming sama Kevin Lanoff. Jadi hari ini tuh ada KBS Song Festival dengan line up berbagai idol-idol yang kece banget. Tapi sayangnya aku gak ketemu sih sama idolnya. Jadi nanti aku sama Kevin bakalan live streaming kayak sebelum Song Festivalnya itu disiarkan secara langsung. Pre-live streaming gitu deh. Sebenarnya agak deg-degan juga sih karena kali ini kan disiarkan secara langsung. Jadi bener-bener harus kayak apa ya, menguasai dan harus improvisasi yang banyak gitu. Kalau misalnya konten gitu kan bisa dipotong-potong gitu ya. Ya, ini dia udah sampai di KBS-nya. Ini gedung KBS-nya. Terus di sebelah sini juga gedung KBS-nya. Kalau nggak salah ini main building-nya. Terus sebelah sini KBS Hall buat kalau acara music bank gitu-gitu. Terus hari ini aku bakalan filming-nya, recording-nya di gedung yang ini nih. Ini gak ada lampu merahnya, gimana nyebrang ya? Nah, ini dia. Oke, jadi ini aku udah sampai di KBS gedung yang barunya, new building. Dan di sini ada apa? Huruf KBS ini yang aku sempat foto di Instagram dan aku upload beberapa waktu lalu. Ya, di sini lokasinya dan di sini adalah pintu masuknya. Jadi setelah masuk pintu itu aku harus tuker kartu identitas aku sama kartu buat cetek masuk gitu loh. Jadi mungkin di dalam situ aku nggak bisa ngerekam. Jadi nanti kita ketemu lagi di dalam ya. Bye bye. Di sini ada Kevin. KBS Song Festival YouTube Live KBS World Indonesia. The beginning. Oke, jadi barusan banget kita udah selesai nih, Kev. Gimana? Satu setengah jam ngomong. Wah, terus. Luar biasa nih. Ya. Luar biasa banget. Tapi untungnya semuanya berjalan dengan sukses nih, ya, tanpa dengan bener-bener. Smooth, ya. Untungnya nggak ada kendala yang bener-bener besar sih. Untung banget. Thank you banget. Ya. Laper juga, haus juga. Oke, kalau gitu terima kasih banget buat semua staff nih yang udah bantuin kita hari ini. By the way, kalau misalnya dilihat ini studionya udah dihias Natal, suasana Natal. Natal. Jadi hari ini nih recordingnya tanggal 18 Desember ya. Ini ada pohon Natalnya, terus di sini ada snowman-nya yang dipakein masker, very cute. Dan barang-barang kita berantakan di sebelah sini semuanya. Tadi kelihatan nggak ya? Enggak lah, nggak kelihatan lah. Masa dari sini kelihatan sih? By the way, kalau yang suka nontonin Two Days One Night pasti tahu banget lorong ini. Dan di sini ada Kim Sono. Inilah KBS kalau malam-malam. Jadi kita barusan beli makanan Subway. Terus balik lagi ke KBS. Soalnya di luar tuh udah lebih dari jam 9 malam. Jadi kita nggak bisa makan di dalam restorannya, harus take out. Tempat yang bisa makan cuma masuk lagi dalam KBS. Makan dulu ya. By the way, ternyata di sini ada ruangan editing gitu. Satu kotak kayak gini nih. Seperti yang kalian lihat di drama-drama. Tadi yang aku bilang, kalau misalnya masuk di KBS harus dapat kartu kayak gini, harus tuker sama kartu identitas. Jadi aku sekarang harus tuker lagi. Jadi harus tuker di sini. Karamel, aku udah sampai lagi di rumah akhirnya. Wow, di luar dingin banget, serius tangannya udah sampai hampir beku. Terus tadi aku sempet kayak sakit kepala gitu saking dinginnya. Sama kuping juga agak sakit gitu. Udah lama gak keluar rumah sih soalnya. Jadi sekali keluar langsung kayak boom! Yaudah, itu dia tadi vlog hari ini. Ada job di KBS untuk KBS World Indonesia. Semoga teman-teman yang nonton waktu itu
bisa terhibur ya. Ya udah kalau gitu, thank you banget udah nonton vlog singkat hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share ke teman-teman kamu yang banyak. Yang belum nyalain alarm notifikasi, dinyalain supaya gak ketinggalan video-video dari aku. Yang belum follow Instagram bisa di @amelia_tatono.